Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel Mina Tani ya. Oke teman-teman, pagi ini saya akan mereview sebuah produk pertanian dari produk DGW ya, yaitu Leli 2000 ya. Leli 2000 ini adalah pupuk atau ZPT cair ya, yang berbahan aktif atau kandungannya adalah ada ekstrak dari rumput laut. Oke. Ya, ada kandungan NPK-nya ya, itu NPK anorganik. Leli ini merupakan nutrisi pelindung tanaman yang sangat baik digunakan untuk tanaman-tanaman yang masih dalam proses pertumbuhan ya, teman-teman. Dia akan melindungi tanaman dari serangan penyakit dan juga membuat tanaman itu menjadi lebih imunnya lebih kuat ya, lebih kebal ya, seperti halnya pada manusia. Apabila imunnya lebih kuat, maka dia akan lebih kebal terhadap serangan penyakit ya, teman-teman ya. Leli ini sangat efektif untuk memupuk tanaman-tanaman palawija, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tanaman, juga untuk memperbanyak anakan ya, untuk tanaman-tanaman jagung, tanaman padi ya. Intinya semakin banyak anak maka akan semakin banyak rezeki, seperti itu ya. Dan dosis penggunaannya adalah 1 ml per liter, bisa dicampur juga dengan menggunakan insektisida atau bisa juga dicampur dengan menggunakan fungisida ya. Sedangkan fungisida yang sangat efektif kalau dimix dengan Leli ini adalah Explore ya. Explore salah satu fungisida yang berbahan aktif di Fekonazole ya. Maka hasilnya juga akan semakin sinergis, semakin kuat, tanaman akan semakin sehat dan akan semakin mantap hasilnya. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari pemakaian Leli 2000 yang kita aplikasikan dari umur tanaman 1 bulan hingga umur 1 tahun setengah ya. Hasilnya seperti ini. Mantap tanamannya teman-teman. Sehat. Oke teman-teman, itu tadi video review singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa berbagi pengetahuan untuk sesama ya. Oke, buat teman-teman yang belum bergabung, silakan ketik like, komen, dan subscribe. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman minatani semuanya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.